Halo sobat, hari yang cerah ya. Selamat datang kembali di channel ini, Doi Bali Channel. Hari ini kami akan jalan-jalan ke pantai di sekitaran Nusa Dua. Oke, yang ingin saya kunjungin kali ini adalah Pantai Club Med. Kenapa dinamakan Pantai Club Med? Ya, karena di sampingnya berdiri hotel bintang 5, yaitu Hotel Club Med. Yang mengunjungi pantai ini pun hanya bisa dibilang masyarakat yang tinggal di daerah seputaran Nusa Dua. Jadi banyak teman-teman yang tidak mengetahui di mana sih posisi pantai ini. Ya kalian tinggal cari aja Hotel Club Med, di sampingnya ada. Oke. Ini dari jalan ini. Di jalan ini kita masuk ke kanan. Dari jalan utama mungkin sekitar 500-an meter lah. Jalanan masuknya pun cukup sempit, bisa bilang sempit karena hanya pas untuk satu mobil aja. Jadi mobil nggak bisa papasan di jalan ini. Nah, kita lurus aja dari jalan utama ini, dari jalan Pratama di Nusa Dua. Belok kanan, nah lurus. Dari jalan utama sekitar 500 meter nyampe dah. Jadi gampang banget nyarinya. Bali punya banyak pantai, jadi yang kami kunjungin ya yang bisa dibilang dekat dari tempat tinggal. Nah, di daerah ini, nah di sebelah kanan ini itu adalah Hotel Club Med, teman-teman. Hotel bintang 5. Kanan kirinya ini semuanya sih hotel ya. Nah ini nih yang di sebelah kanan nih, itu dia hotelnya. Oke, ntar lagi kita sampai ya sobat. Ya, kita sampai di Pantai Club Med di Nusa Dua. Jadi yang mengunjungi tempat ini kebanyakan bisa dibilang masyarakat lokal yang ada di daerah seputaran Nusa Dua, Bali. Nah, ini dia hotel pantainya. Pantai ini bisa dibilang untuk masyarakat daerah seputaran Nusa Dua bisa dibilang cukup favorit ya, karena ombaknya yang nggak begitu gede, terus tempatnya bagus. Kita bisa bermain bersama keluarga dan anak-anak di sini. Jadi anak-anak pun bisa berenang dengan ya ombaknya yang nggak begitu besar, jadi kita bisa merasa nyaman lah, merasa aman dan nyaman untuk berenang di daerah ini. Pas hari kayak gini, yaitu hari liburan atau hari Sabtu dan Minggu, kebanyakan pengunjungnya memang sudah berkeluarga. Ini kita bisa bermain pasir bersama anak-anak. Ya, kalian yang punya anak cocok dah dibawa ke sini jalan-jalan. Di daerah ini juga banyak yang naikin layangan, sobat. Kalau kalian punya layangan, bisa dah dibawa ke sini. Oke, kita berenang ya, teman-teman. Kadang-kadang sih datang ombak yang agak gede. Nah,
Gimana sobat, keren gak pantainya? Ya pasti dong, Bali terkenal dengan berbagai macam budaya serta tempat wisatanya. Jadi pantainya pasti semuanya eksotis. Dan untuk semua teman-teman yang kemarin datang ke channel ini, minta tolong di subscribe ya. Di subscribe, like, komen, dan share biar kami bisa berkarya lagi memperkenalkan Bali serta tempat yang ingin kalian kunjungi. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.